situ. Iya, di belakang. Gunung Api Karangetang di Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara mengalami erupsi pada Selasa 28 Maret 2023. Masyarakat dan wisatawan dilarang mendekat ke lokasi gunung. Pada Selasa ini tercatat terjadi gempa guguran sebanyak 32 kali dengan amplitudo 10 hingga 75 mm berdurasi 28 hingga 69 detik. Terekam juga dua kali gempa vulkanik amplitudo 30 hingga 50 mm, SP 0,42 hingga 0,66 detik dengan durasi 12 hingga 17 detik. Sementara gempa tektonik jauh terekam satu kali, amplitudo 75 mm, SP 15 detik dengan durasi 54 detik. Ketua Pos PGA Karangetang mengatakan gelombang primer adalah rekaman gempa yang berasal langsung dari sumber, sementara gelombang S atau sekunder adalah rekaman gempa perambatan yang berasal dari gelombang P. Tremor menerus atau mikrotremor terekam dengan amplitudo 0,5 hingga 6 mm, dominan 3 mm. Gempa guguran berfluktuatif, kata Yudia seperti dikutip solopos.com dari Antara. Sejak mulai erupsi pada 8 Februari 2023, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG menetapkan status Gunung Karangetang masih siaga level 3. Pada periode pengamatan pukul 00 waktu Indonesia Tengah hingga 06 waktu Indonesia Tengah, teramati asap kawah bertekanan sedang berwarna putih dengan intensitas tebal tinggi 100 meter di atas puncak kawah. Selanjutnya, lelehan lava lebih kurang 800 meter dari ujung leleran terjadi guguran lava pijar ke arah Kali Batu Awang sekitar 1.200 meter. Sinar api diperkirakan lebih kurang 10 meter, asap kawah sedang sekitar 50 meter, sinar api tampak terang lebih kurang 10 meter. Sementara bara api atau api diam masih tampak pada dinding tubuh kubah lava. Ia berharap warga tidak melakukan aktivitas di radius bahaya yang telah direkomendasikan oleh PVMBG.